Nah, itu kan mantap juga diplomasi tingkat tinggi dari Presiden Jokowi. Bagus kan? Membesarkan hati, ya, positive thinkingnya, memberikan motivasi. Apa yang salah? Kali ini diberikan motivasi pada Pak Prabowo. Bisa aja besok bukan Pak Prabowo, pada Erlangga. Nah, capres. Memang habis itu dikasih lagi kepada siapa? Mungkin Erick Thohir atau Pak Ganjar. Nah, kita tunggu-tunggu kapan dikasih kepada Bung Anies. Kapan? Nah, artinya kenapa? Perlu saya ingatkan, presiden tidak hanya dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan, tapi presiden juga sebagai kepala negara. Arti spirit keberadaan sebagai kepala negara adalah milik dari semua golongan dan kelompok. Itu posisi kepala negara.